Juara Indonesia Idol 2023 direbut Salma dan posisi kedua Nabilah asal Aceh. Banyak pujian datang kepada kedua finalis karena keduanya sudah tampil maksimal. Banyak pujian datang kepada kedua finalis karena keduanya sudah tampil maksimal. Penyanyi dan pemain film Bunga Citra Lestari berharap Salma Salsabil bisa menjaga eksistensinya di industri musik Indonesia. Salma Salsabil adalah juara Indonesian Idol 2023. Sebagai juara, Salma Salsabil berhak membawa pulang hadiah uang 150 juta rupiah dan satu unit mobil. Salma Salsabil menjadi juara Indonesian Idol musim ke-12 setelah mengalahkan Nabilah Taqiyah di babak Grand Final, Senin, 22 Mei 2023, malam. Menurut Bunga Citra Lestari, Salma Salsabila layak menjadi juara Indonesian Idol karena konsistensinya di panggung spektakuler show. Setiap minggu, Salma Salsabila memberikan suara dan penampilan terbaiknya. Tidak lupa, BC Liter berpesan supaya Salma Salsabil tetap ramah dan terus berkarya di industri musik tanah air. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!